Halo, halo. Mari kita main Marvel Snap. Ini akun baru. Mulai dari awal, tetapi tutorialnya sudah lewat. Jadi kita bisa langsung main. Coba ya. Oke, banyak-banyakan kartu di bagian kiri. Ini Hawkeye akan dapat power kalau dapat kartu baru yang masuk. Jadi kita masukin saja. Sembarang sih. Kalau dia memasukkan sini. Kalau pas dia masuk, ini siapa ini? Star-Lord-nya dapat poin juga, dapat kekuatan juga kalau ada kartu masuk di sini. Ya, kita coba saja. Ah, nggak pas. Oke, dia tidak bisa dijebak, tidak masuk sini. Oke. Ah, ini nambah satu terus, jadi nggak masalah. Kita masukkan saja. Selalu dapat kembarannya kalau Sentinel. Kalau Punisher ini semakin kuat, semakin banyak kartunya di sini. Jadi kita hindari saja masuk sini. Oke, ini masukkan sini. Dan masukin sini dan mana ya nanya. Oke, ini masukin sini. Karena Punisher akan dapat poin semakin banyak lawannya. Kalau Iron Man masuk sini, dia menjadi 6. 6 ini, oh masih kalah. Oke, jangan memperjuangkan yang kiri, lepas. Kita pakai yang ini final. Final berarti menjamin yang tengah aja. Baru sini. Sayang hurufnya nggak keluar. Gak masalah sih. Ini masih menang melawan huruf. Oke. Dapat hadiah. Dapat sedikit koin. Sehingga mestinya sudah naik season pass-nya. Kita dapat lagi Ant-Man. Oke. Nah, coba di akun ini kita coba ya. Nanti kalau sudah main lagi kita berusaha snap meningkatkan taruhannya. Kita pakai snap dari awal terus bagaimana? Bisa menang banyak atau malah kalah banyak? Entahlah, kita coba di game berikutnya. Oke.